Smedi Pala atau SMK Diponegoro 1 Pecinta Alam adalah sebuah wadah kegiatan ekstrakurikuler di jenjang sekolah menengah kejuruan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, sebagai wadah melatih jiwa anak-anak didik untuk belajar mengenal alam sekitar. Selain dilatih untuk menjadi manusia tangguh, dengan belajar survival di Gunung Slamet, mendaki puncak gunung tertinggi di Jawa Tengah, juga dilatih mengenal awal mula terbentuknya stalaktit dan stalagmit, yaitu dengan menyusur ke dalam goa. Kebetulan untuk kali ini mencoba susur Goa Petruk yang berlokasi tidak jauh dari kota Purwokerto, yaitu di Kabupaten Kebumen. Untuk kegiatan susur Goa Petruk di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Smedi Pala dibantu oleh Mapala Satria, yaitu mahasiswa pecinta alam, Satria, dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagaimanakah keseruan dan keindahan dalam Goa Petruk, yang memang terkenal dengan bentuk serta keunikan stalaktit dan stalagmitnya? Berikut liputannya untuk Anda, dan jangan lupa bantu subscribe dan komentarnya untuk channel Info Mata Lensa ini. Terima kasih. Rekan-rekan sebenarnya bagus ya, suka ada kemauan untuk mencoba gitu. Ada beberapa tadi yang susah, emang susah sebenarnya. Kalau yang nggak mau ya nggak bisa masuk gitu. Nah mereka tadi mau nyoba gitu, bagus lah ada usahanya. Yang didapat adrenalinnya deg-degan itu, asik pak. Menyelam banyak-banyak apa ornamen, ada ornamen yang gini-gini apa namanya itu. 10 anak, 6 pendamping. Pendampingnya dari Mapsa Satria.